Hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh mu'alib rahimahullah di dalam bab ini, yaitu hadis yang kelima. Wa anhu Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Di dalam sahihnya Imam Muslim meriwayatkan, yang Imam Nawawi menukilkan dari buku ataupun kitab sahih Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahkiranna minal ma'ruf, janganlah menganggap rendah ataupun menganggap remeh dari apa, minal ma'ruf, dari kebaikan, minal ma'rufi syai'a, dari kebaikan apapun. Kaidahnya di dalam bahasa Arab, nakirah tufidu al-umum, bahwasanya apa-apa saja yang bentuknya dalam bentuk nakirah syai'an, maka sesuatu apapun kebaikan, sesuatu apapun jangan diremehkan. Artinya apa? Jangan diremehkan dengan hati kita sehingga kita meninggalkan perbuatan ma'ruf tersebut. Perbuatan ma'ruf tersebut. Maka ma'ruf di sini banyak sekali. Banyak sekali dari perbuatan-perbuatan baik, dari nasihat menasehati, dari memasukkan kegembiraan kepada saudara kita, dari menghibur saudara kita yang lagi apa, dia lagi sedih, ataupun menghibur mereka yang lagi berduka, atau ikut sedih di dalam penderitaan mereka, ikut sedih di dalam musibah ataupun kesedihan mereka, maka ini adalah ma'ruf, kebaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti disebutkan dalam hadis sebelumnya, maka ini adalah sedekah. Perbuatan baik yang kita lakukan adalah sedekah. Sedekah untuk siapa? Sedekah untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walaupun dengan apa? Dengan bermuka tersenyum ataupun berseri-seri kepada saudara kita, maka ini adalah ibadah, ini adalah sedekah, ini berpahala, ini menambah bekal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika kita tersenyum kepada saudara kita dengan apa? Dengan wajah gembira, wajah yang berseri-seri, tidak cemberut, tidak masam, atau tidak kelihatan marah kepada saudara kita, maka ini termasuk apa? Termasuk ma'ruf, kebaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mu'alib membawakan, ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kebaikan, amal soleh itu banyak sekali, termasuk diantaranya apa? Dengan tersenyum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa tabassamuka ala wajhi akhika shadaqah." Dan tersenyum di apa? Di muka saudaramu adalah shadaqah. Shadaqah untuk siapa? Untuk kita sendiri, untuk kita sendiri. Maka ini sangat mudah. Sangat mudah bagi siapa? Bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ketika kita apa, melihat bahwasanya senyum ini adalah hal yang ma'ruf di dalam apa, di dalam syariat kita, maka tidak apa, tidak ada salahnya, tidak mengurangi harta kita, tidak mengurangi tenaga kita ketika kita tersenyum dengan saudara kita.